Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel kami, channel usaha dan bisnis. Kali ini saya akan membahas jenis-jenis bebek petelur yang mudah untuk diternakan. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video berikutnya. Yuk kita simak video berikutnya. Cek itu. Jenis-jenis bebek petelur yang potensial untuk dibudidayakan dan mudah untuk diternakan. Bebek dilihat dari tujuan pemeliharaannya berbagai berapa macam, di antaranya sebagai bebek petelur, bebek berdaging, atau bebek hias. Untuk jenis bebek petelur sendiri, ada yang bertujuan untuk ditetaskan dan ada yang untuk keperluan konsumsi. Di antaranya bebek petelur yang potensial terdapat pada bebek lokal. 1. Bebek betina Mojosari. Sebagai bebek petelur, produktivitas bebek Mojosari tak perlu diragukan lagi. Masa produksi telur bebek Mojosari mencapai 200 sampai 220 per butir per ekor dalam setahun. Untuk telur yang dihasilkan pun ukurannya cukup besar, mencapai 65 sampai 70 gram per butir. Bebek albino. Bebek albino merupakan bebek plasma nulfal atau bebek petelur unggulan. Habitat asli bebek albino berasal dari Kalimantan. Bebek albino mempunyai ciri postur tubuh berbentuk segitiga, warna paruh kuning terang. Untuk bobot tubuhnya cukup tinggi, sekitar 1,6 sampai 1,8 kg per ekor. Sedangkan produksi telur bebek albino sekitar 220 sampai 250 butir per ekor dalam setahun. 3. Bebek Cirebon atau Rambon. Bebek Rambon termasuk bebek lokal yang merupakan persilangan antara bebek Cirebon dengan bebek albino. Peternak melakukan persilangan untuk mendapatkan bebek dengan berbagai keunggulan, yaitu sebagai bebek pedaging yang mempunyai produktivitas telur yang tinggi. Jenis bebek ini banyak terdapat di wilayah Cirebon, Subang, Majalengka, Bekasi, dan Banten. Telur yang dihasilkannya berwarna biru kehijauan, paruh berwarna keoren-orenan, dan bobot bebek mencapai 1,2 sampai 1,4 kg per ekor. Bebek Magelang. Bebek yang berasal dari Can, Jawa Tengah. Bebek ini mudah dikenali dengan lehernya yang ada garis putih mengelilingi leher yang sekilas mirip kalung.
maka banyak yang menyebut Bebek Magelang sebagai bebek kalung. Bebek Magelang mampu memproduksi 1 sampai 170 butir telur per ekor. Berat telur mencapai 69,5 gram sehingga cukup besar. Bebek Magelang pada umur 8 minggu mempunyai berat hampir 1,9 kg per ekor. 6. Bebek Tegal. Itik Tegal merupakan itik yang berasal dari daerah Brebes atau Tegal, Jawa Tengah. Penyebaran bebek Tegal ini melalui pantura Jawa Tengah, Jawa Barat. Bebek Tegal menjadi bebek dengan produktivitas telur yang sangat baik. Maka dari itu bebek Tegal dijadikan salah satu usaha ternak bebek bertelur di kalangan petani atau peternak. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses dan tetap semangat.